Ya, syarat-syarat untuk bisa dirawat atau diisolasi mandiri di Tower 5, kita sudah keluarkan suatu aturan atau standar prosedurnya. Jadi, orang-orang pertama tentunya yang tanpa gejala terkonfirmasi positif dan bisa melakukan suatu kegiatan mandiri. Ya. Kemudian tidak ada komorbid, itu yang kita rawat di Tower 5. Kemudian semua yang akan dirawat di sini atau diisolasi mandiri ini harus mempunyai suatu surat rekomendasi dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau contohnya puskesmas. Nah, ini harus membawa surat rekomendasi dan kita akan permudah akses karena kita juga di Tower 5 ini kita lengkapi dengan suatu aplikasi yang tentunya bisa mendaftar atau mengisi isian aplikasi yang sudah terkonek dengan aplikasi di Tower 5, kita bisa melalui puskesmas pun kita bisa mengisi aplikasi itu sehingga ini tentunya akan mempercepat untuk pendaftaran. Kemudian di pendaftaran di Tower 5 ini kita akan recheck lagi untuk penerimaan, kemudian akan dilakukan triase oleh dokter yang di daerah penerimaan untuk meyakinkan bahwa pasien yang dimaksud untuk isolasi ini adalah betul-betul pasien yang betul-betul sesuai dengan syarat yang kita tentukan, yaitu tanpa gejala, tanpa komorbid, dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari mandiri. Saya kira itu yang salah satu syarat penting untuk ini. Kemudian tentunya ada KTP, ada identitas lain yang untuk kemudian ada hasil PCR dinyatakan positif di situ. Itu beberapa syarat yang kita tentukan di sana.